selamat datang di channelnya aku, Kasih Hidayah Real. Kali ini aku ada di Singgi Park, yaitu ada di Singgi Park ini di Junuan. Nah, kalau gitu kita lihat ya di dalamnya ada apa aja. Banyak orang yang kesini sih, banyak pemandangannya bagus banget. Ya udah, kalau gitu kalian ikutin aku terus ya. Kita lagi mau jalan-jalan ke sana. Apa ya? Oh, itu juga ada makanannya ya di sini. Ada restorannya kayak gitu buat tempat makan. Dan air terjunnya itu bagus banget. Kayak teratai gitu. Patung sepasang cewek sama cowok itu biasanya sih di sini katanya sih ya kayak pengantin kayak gitu, kayak kapal kayak gitu, bisa buat kayak pawai di kayak gitu. Nah, itu di situ juga ada ini. Ada misa-misaan gitu. Itu beliaunya gitu. Dan itu kayak ada RPG gitu. Nah, yang dicari, yang dikunjungi sama teman-teman itu daunnya itu merah-merah. Nah, ini dia, kita udah selesai, udah sampai. Napa? Yang di ini ditutup ya. Dikasih tali. Iya, jangan sih. Oh, itunya dikasih tali karena mungkin terlalu itu bagus banget sih. Banyak banget yang foto di sini. Kalian bisa di sini. Ini di Singgi Exit C. Bagus banget, itu kayak ada daun gugur-gugur gitu. Itu daun gugur. Ini tumbuhnya tuh cuma 1 tahun 1 kali. Jadi buruan deh kalian kalau mau kesini. Teman-teman di sini tuh banyak yang foto-foto dan ada yang camping juga. Kayak camping kayak gitu di sini. Banyak banget. Wow. Itu banyak yang camping. Kayak pegunungan gitu. Emang dingin sih di sini. Emang pegunungan sih. Dan kemungkinan bagus, enak juga kalau disitu. Tapi di sini itu juga nggak boleh gerombolan terlalu banyak orang. Ini kita mau ke atas. Ke atas sana. Wah, di sana malah bagus oh. Dari sini. Ini ada di sini. Dendeng. Dan ini bagus banget teman-teman. Bagus banget ini kalau buat foto.
adanya itu cuma satu tahun satu kali. Jadi makanya banyak dikunjungi oleh orang-orang. Kan bagus banget teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau kesini, buruan kesini sebelum daunnya pada rontok sama menghijau lagi. Soalnya ini udah bulan 2, udah hampir mau bulan 2 ya. Jadi kayaknya sih bulan 3 udah pudar lagi warnanya. Jadi bagi kalian yang mau kesini, tinggal kesini aja di Singgi Exit C. Jadi kalian di Exit C itu kalian keluar aja lalu cari Taman Singgi Park. Jadi langsung sampai di sini. Jadi bagi teman-teman yang belum sub aku, buruan di sub ya, dan dipencet tombol loncengnya. Dan jika perlu, jika ada masukan ataupun apa, kalian bisa komen di videonya aku ini. Jangan lupa videonya aku di like, bisa kalian di share di sosial medianya kalian jika perlu. Dan kalau perlu juga kalian bisa komen. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Soalnya di sini itu virusnya juga masih tetap ada dan makin parah, pokoknya belum hilang-hilang. Jadi kalian jaga kesehatan dan selalu banyak minum air, dan jangan lupa kalian selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Jadi udah dulu ya teman-teman, jika aku ada kesalahan dari kalian mohon dimaafin. Udah teman-teman, dadah.